Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat dua aplikasi Telegram dalam satu HP di HP Realme. Nah, bagi kalian pengguna HP Realme, kalian dapat menggunakan fitur App Cloner yang ada di HP Realme. Jadi, kalian bisa mempunyai dua aplikasi Telegram dalam satu HP. Nah, berikut caranya. Nah, langkah pertama adalah di sini kalian sudah harus mempunyai aplikasi Telegram. Nah, jika sudah, kalian tinggal pergi ke pengaturan. Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kalian pilih saja yang App Cloner. Nah, di sini kalian bisa baca dulu ketentuan tentang App Cloner ini. Ada 4 ketentuan, yaitu setelah Anda mengaktifkan App Cloner untuk sebuah aplikasi, clone aplikasi yang berjalan secara independen akan dibuat. Lalu yang kedua, untuk mengkloning aplikasi, baik ponsel Anda maupun aplikasi harus mendukung App Cloner. Yang ketiga, App Cloner tidak mendukung pemindahan data antara clone aplikasi dan komputer. Lalu yang keempat, App Cloner memungkinkan Anda menjalankan clone sampai 4 aplikasi sekaligus. Nah, jika kalian sudah paham, kalian bisa tap Telegram. Nah, di sini kalian tinggal tap dan aktifkan seperti ini. Nah, di sini kalian juga bisa mengganti nama dari aplikasi Telegram yang kalian cloning dengan cara tap ganti nama aplikasi yang di cloning. Misalnya saja saya akan mengganti dengan Telegram A seperti ini. Jika sudah, kalian bisa tap simpan. Nah, untuk melihat aplikasi Telegram yang kalian cloning, kalian tinggal kembali ke menu home kalian. Nah, ini dia aplikasi Telegram yang telah kita cloning. Nah, di sini kalian bisa langsung login seperti biasa. Nah, mudah bukan cara untuk membuat dua aplikasi Telegram dalam satu HP di HP Realme? Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.